Hey guys, on progress guys. Motor ya guys. Ini pasang belakangnya. Ukuran shockbreaker belakang udah beli? 340. Arem kayaknya arem 125 udah panjang patuh ya lantang lo. Tapi pos mereknya kan lo. Pos. Mesin jos. Mesinnya jos, karbonnya jos. RT Racing. Eh bracket ni jenis beli? Di Dian di. Oh. Tapi lah ni hasilnya ni beli kadek tu. Ah. Sambung ke mana? Okey tu. Long buat. Pasnya. Sing bos gede kan ya ni. Pelak ni pelak nos beliau. Tuh, apa ni? Rossi. Oh Rossi. Rossi nos. Rossi nos lah. Nos saya. Oh. Nos gitu. Tuh lesen nos. NOS tuh di belakang. Aa. Mana nak power tuh NOS tu? Aing. Power ya power. Ban sport MP ini susah nyari ban ya guys. Setengah mati nyari ban sekarang. P sport. Lampu daymaker kanan kiri Brembo RCB sorry. Oh, ini dimasukin ke sini ya guys ya. Ininya selang remnya biar rapi ya keluarnya dari sana guys. Oke, gini ini rapi, dia nggak terlalu banyak. Untuk di kabel kopling, tali kopling nih lihat nih set. Nah, ini baru jalurnya guys. Ini baru bagus. Saya lebih suka sih lihatnya yang nggak ini kan, jadi kabelnya tuh nggak terlalu banyak guys. Kemudian kabel lampu nih masuk ke kerangka nih, ini kalian lihat nih. Ini ada lampu, ini rangka nggak ada kabel ya lewat ya, jadi itu lewat dalam jalur dalam. Buat orang dalam. orang dalam tuh mainannya rapi. Kalau punya orang dalam, ini punyanya NMAX guys. Ini NMAX nih sama seperti punya saya nih. Ini NMAX lama yang tempatnya tuh yang ada di belakang knalpotnya ini guys. Ini kayak gini nih. Ini udah mantap. Ini tinggal di penambahan daging sini nih guys. Ini ontarnya nih. Ini untuk pegangan knalpot pakai Ninja beli ya. Ini nggak belakang ya. Ini guys CNC guys. Ini saya CNC paksa. Bahannya CNC. Nah terus saya nih sih juga pengen yang bikin kayak gini ya pegangannya. Tapi mahal nih guys. 200 ribuan beli ya? 250. Itu dah 250-an lah. Itulah mahal. Segituan. Untuk shockbreaker pakai Red 8 340 udah di ribuan beli ya. Harganya berapa beli yang gini beli? Kan main tuh beli ya settingannya. Barunya 18 dan loh. 18. Tambah lagi ngeribon ya. 450. Ya, segitulah. Kalian hitung sendiri guys. Biarpun motor tua tapi lumayan ini bikin tua-tua jahat. Tua-tua jahat. CC-nya berapa jadinya nih Kible? Jatuhnya 125 itu. 125 ya. 125 kan. Oh sama si Gustu. Itu 25. Ini kita lihat atasnya guys. Ini domino, ini on off. Jalur ini pakai matris karbon. Nah pasang ini bagus nih. Ini bikin di mana dibeli? Ini baru bagus nih. Oh pakai besi. Oh ini bagus nih guys. Ini kan anak bangsa ini lihat nih. Biar kalian tuh nggak ngebor di sini. Nah ini kan ini ada kemarin tuh teman saya juga bikin yang kayak gini dia guys. Bikin yang dari sini pegangannya. Ini nih ada lubang sini. Ini bisa baut 10. Masuk nih guys. Baut 10 apa baut 8 ya? Oh, pokoknya L6 ya ini. Pokoknya pakai L6. M6. Ini pakai M6 bautnya. Kemudian ini udah turun nih masuk nih. Ini RT Racing guys. Ini bloknya Garuda. Pakai blok Garuda nih ya.
Untuk kopnya masih grand. Ini nih, bisa lihat nih. Dan ini panjang sekali nih, guys. Cerot panjang. Nah, masuk nih, guys. Oke, ini baru pasang nih. Biar kelihatan simple ekornya. Nanti saya juga masih on progress. Oh iya, kalau kalian tuh beli kayak gini, ini mending kalian tuh ditambah juga ya, di sini diperkuat lagi ya. Biasanya pas beli itu kurang, lasannya tuh kurang maksimal. Jadi ini dilas lagi nih biar benar-benar paten nih lasannya, guys. Kayak ini. Ini mereknya kalau nggak salah, ini untuk ekornya Tristar beli ya. Ini Tristar. Kalau Tristar tuh rapi kayak gini dia. Kalau yang lain tuh kurang dia. Kalau Tristar ada kayak ini dia. Ini lampu kayak lubang. Lubang apa? Tapi harusnya ini jarum belak di bawahnya ada juga. Oke, ini pelek Yamaha. Nih, kalian tuh kalau mau ganti pelek kayak gini, nos Yamaha kayak gini, ini kalian harus ganti nih. Ini drum tutup apa namanya nih? Tutup trommel sama ini ganti nap gear belakang Yamaha. Sorry, gear belakang Yamaha, gear depan nih Honda pastinya. Itu guys, nih paha rem. Beli kampas lagi dalamannya. Itu aja sih untuk penggantiannya. Kalau kalian mau pakai ini yang mahal PNP. Jadi kalau kalian tuh mau pakai pelek Yamaha terus pasang ke Honda, jadi pastinya satu set segini aja beli ya. Set kayak gitu. Kalau yang depan, depan nih bottom Yamaha deh, bukan Honda. Oh ya. Ini Honda bottomnya ada Honda. Oh, ininya ditambah ya. Bos di sini ya pasti ya pakai ya. Jadi ini ada dua cara, guys. Pertama yaitu ini kan pelek Yamaha. Biar kalian tuh gampang, ini diganti Yamaha juga nih. Biar nggak ada bubut apa-apa. Kalau kalian pakai Honda tuh biasanya ini dibubut nih ya. Sampai sini dia. Jadi kasihan. Jadi mending ganti disknya Yamaha, kemudian ini bottomnya Honda. Ini ada pastinya ada bos di dalamnya nih. Biar bisa masuk as Yamaha nih, guys. Kalau pakai as Honda, ininya diganti nanti. Dalamannya di sini. Lahernya itu diganti. Tinggal pilih aja sih. Kalau kalian nggak mau ribet, tinggal gampang aja sih bawa ke bengkel, selesai urusan. Ke HWP, kasih uang habis perkara. Gampang. Oke, itu aja sih, guys, motor ini. Keren, mantap jiwa. Nanti kita akan ajak gas bareng. Oke, sampai jumpa di betul-betul dekil berikutnya. Bye.